Perkeso dedahkan hanya 8.5% pekerja asing di kawasan sasaran jalani saringan COVID-19 melalui program saringan dijalankan. Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, ia merangkumi 74,482 ujian saringan dikendalikan melibatkan 2,601 majikan. Polis Langkawi tempatkan 8 anggota di Terminal Feri Kuah dan Pantai Cenang bagi setiap sesi untuk pemantauan berikutan pematuhan penjarakan fizikal yang kurang memuaskan dalam kalangan penduduk dan pengunjung. Perbezaan budaya dan cara kerja dalam sektor sawit di negara ini mungkin mencetuskan tanda buruh paksa seperti ditetapkan Organisasi Buruh Antarabangsa. Ia sekaligus menyebabkan Agensi Perlindungan Kastam dan Sempadan Amerika Syarikat CBP mengenakan sekatan terhadap minyak sawit negara. Laporan penuh dalam Awani 745 dan esroawani.com.